Halo guys, untuk kali ini Rocky Gerung akan kalah dengan memalukan. Kenapa Anda katakan sebelum 20 Oktober orang yang punya otak menginginkan Pak Jokowi mundur? Ya kalau nggak punya otak berarti Jokowi nggak boleh mundur dong. Sebelum 20 Oktober loh kita bicara. Loh dia impeachable, dia sangat mungkin untuk diimpeach. Justru otak kita mengarahkan semua analisa supaya Jokowi diimpeach. Kesalahannya kan bertumpuk-tumpuk. Masa mesti tunggu dia lengser secara normal? Masa Aiman nggak bisa baca yang disebut sebagai public, sebut aja public interest-nya? Kan bagaimana mungkin ada demonstrasi besar-besaran terus kita tutup kemungkinan Jokowi diimpeach? Kan nggak masuk akal, buat apa ada demonstrasi kalau tidak dalam upaya untuk mengimpeach? Kalau tapi itu tidak mungkin diucapkan secara sempurna. Itu namanya implisit diinginkan itu, eksplisit ya mesti ditemukan kesalahannya, dan yang eksplisit itu dari 5 tahun lalu udah sangat eksplisit kan. Jadi yang dibuat oleh Tempo itu adalah dosanya Jokowi. Dosa Jokowi itu diterjemahkan secara politik impeachable, mungkin diimpeach itu, mungkin dilansir kan. Lalu apa yang problem di situ kan enggak, biasa aja tuh. Ada yang mau menanggapi? Bung Silvester silakan. Jadi saya bingung juga ya, kalau memang mau impeachment, dasar-dasar impeachment itu apa, ya kan? Kesalahan Pak Jokowi ini kan sampai saat ini kan mereka nggak bisa identifikasi, dan juga teman-teman di DPR juga nggak bisa identifikasi. Jadi kesalahan Pak Jokowi tidak bisa diidentifikasi. Iya, dan itu menurut saya jauh ya. Pak Jokowi pasti akan selesai dengan kepala tegak. Tanggal 20 Oktober, itu aja. Saya tambahin ya. Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa diimpeach tapi ada syarat-syaratnya. Nah, sekarang syaratnya apa? Syaratnya pertama, itu hukum tata negara atau hukum tata rakyat? Belum selesai. Saya tadi mendengarkan okay. Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu enggak tertib itu. Saya membiarkan Anda bicara. Anda saya belum selesai. Anda ujar dalam hukum tata negara. Enggak apa-apa, Anda sebut nanti aja, nanti ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak setelah tertib. Saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Okay. Setuju? Oke. Okay? Dalam perdebatan panas yang melibatkan Rocky Gerung dengan 3 pendukung setia Jokowi, situasi menjadi semakin tajam. Ketiga pengeroyok, seorang dokter komunikasi, seorang dokter ilmu tata negara, dan seorang ketua ormas pendukung Jokowi, berusaha keras menolak kemungkinan impeachment terhadap Presiden Jokowi. Mereka bersandar pada argumen bahwa proses pemaksulan membutuhkan waktu yang panjang, dan dengan Jokowi yang hanya memiliki waktu 2 bulan tersisa hingga 20 Oktober 2024, peluang untuk melancarkan impeachment dianggap mustahil. Namun, Rocky Gerung tak tinggal diam. Mengandalkan pemahaman mendalam tentang bahasa dan politik, Rocky menggarisbawahi perbedaan antara konsep impeachable dan impeachment. Menurutnya, isu utama yang perlu disoroti bukanlah apakah proses impeachment dapat dilaksanakan dalam waktu yang tersisa, tetapi apakah tindakan atau kebijakan tertentu Jokowi layak dianggap sebagai tindakan yang impeachable. Artinya, tindakan tersebut bisa menjadi dasar untuk impeachment, walaupun waktu tidak memungkinkan. Namun perdebatan ini terjerumus ke dalam satu pengertian terminologi yang mengaburkan esensi dari diskusi itu sendiri. Rocky menegaskan bahwa perdebatan harusnya fokus pada dosa-dosa yang disebutkan oleh majalah Tempo yang berpotensi menjadi landasan moral dan hukum untuk impeachment. Tetapi ketiga pendukung Jokowi terus menekankan ketidakmungkinan teknis impeachment tanpa menyentuh substansi. Kesimpulan saya dari perdebatan ini adalah bahwa bukannya menciptakan pemahaman yang lebih baik, diskusi malah mempertegas polarisasi yang ada. Perdebatan tentang istilah semantik ini tidak menyentuh persoalan, justru semakin memperkeruh suasana politik yang sudah panas. Apalagi ketidakmampuan sistem untuk merespon isu-isu krusial akhirnya meninggalkan masyarakat dalam ketidakpastian dan mempertanyakan validitas proses demokrasi itu sendiri. Bagaimana menurut kalian, Bro? Oke. Okay. Okay. Yeah. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagi ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir, mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi, dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga
belum berjalan sama sekali, nggak ada sama sekali. Nah, partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana, mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Jadi pada titik itu, Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar, Bung Macica. Bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah, itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jangan sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk diimpeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Selamat malam. Saya kira gini ya. Ya, proses mengimpeach presiden itu. Impeachable kan, bukan impeachment ya. Kalau impeachable itu setelah itu mau jadi apa? Iya kan? Kalau mengatakan impeachable bisa diimpeach, bisa diimpeach, setelah itu mau bikin apa? Apa berhenti di situ? Nah, setelah itu apa berhenti di situ atau gimana? Ini kan seolah-olah mau didorong nih. Sebagaimana teriakan-teriakan masa di luar, ya sekali mau turunkan Jokowi segala macam, turunkan dengan cara apa? Mau didorong oleh masa, mau didorong, turunkan Jokowi. Ini proses impeachment itu ya, panjang. DPR harus bikin, DPR harus bikin panitia impeachment segala macam, ada usulan, kemudian dibahas segala macam. Ini gak selesai ini urusan kayak gini. Saya kira yang lebih rasional lagi, bagaimana kita menghadapi pilkada aja dah, ya gak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR, itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikiran ngaco. Gimana? Itu berpikiran ngaco. Enggak, salah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya, itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, nangkap enggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Mengawang-awang. Betul. Kata justru gini, gila kita justru lebih depan daripada Rocky. Karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, enggak ya, jelas gitu. Saya enggak terpenuhi. Enggak jelas. Logika tidak bisa dipotong dengan kecemasan nih, bisa diimpeach dah. Tapi gila, pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Bentar. Ya, jangan emosional, Bang. Enggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan Bang emosional. Memang suara orang Sumatera. Okay. Saya juga Sumatera. Nah, sama kalau gitu kita. Oke. Okay. Dan tidak